Bulu aja turun. Agak turun. Baik. Kami, saya, ibu saya kan tinggalnya di sini, lalu adik saya di sini kan, adik saya yang berdua. Saya sementara tinggal di daerah Jati Bening. Pada pukul kurang lebih jam 7:30 gitu, jam 7:30 saya dibangunkan oleh istri saya. Mama dibawa ke rumah sakit karena sesak. Lalu saya cepat-cepat bersiap-siap untuk segera ke rumah sakit Brawijaya, jalan ke dokter saja. Dan pada saat saya datang, beliau memang kondisinya kurang begitu baik, tetapi beliau sadar tetap bahwasanya beliau masih mengenali saya, mengenali anak-anak cucu anak kami itu. Begitu dengan berita itu, semua yang berkumpul, anak cucu cicit sampai cicit pula. Lalu diadakan pemeriksaan, ternyata beliau ada penyumbatan di jantung sebelah kanannya, dua yang harus di segera ditindak untuk dipasang ring. Lalu dalam waktu yang kurang lebih sekitar 1-2 jaman gitu, terus akhirnya ditindak beliau. Ditindak, dan tindakannya itu dinyatakan berhasil oleh tim dokter. Meskipun tim dokter tetap menyarankan harus ada di ICU kurang lebih sekitar 2 harian deh, supaya dipantau gitu, kesehatan atau pasca pemasangan ring. Makan siang berlalu dengan baik, beliau sadar, beliau, kita di ICU diminta cucunya satu untuk memberikan makan supaya beliau mau makan gitu ya. Sementara saya juga boleh nggak minta izin masuk, cuman untuk melihat kondisi mama seperti apa. Terus akhirnya saya bertukar dengan istri saya nggak masuk untuk mengambil foto supaya yang tunggu di ruangan tunggu di ICU itu pengen tahu kayak apa sih oma atau ibu saya kondisinya saat ini. Hasilnya masih foto, ibu saya masih dada gitu di foto. Sudah, terus kami masih menunggu di ruang tunggu ICU. Tiba-tiba 2 jam kemudian kurang lebih saya dipanggil gitu. Ini kami melakukan ini, saya dilihat sedang melakukan, mereka sedang melakukan tindakan yang saya sendiri kurang begitu tahu, tapi kok kayaknya harus sesuatu yang dilakukan tuh untuk menyelamatkan ibu saya gitu. Saya cuma dengar panggil disadarkan ibu saya, ibu saya panggil juga, ma bangun gitu. Jadi sejak saat itu keadaan ibu saya drop ya. Saya nggak bisa kasih tahu akhirnya, cuma nggak bisa tahu, nggak ngerti juga ya apa yang membuat beliau drop, tapi pokoknya kita diberitahu bahwa ibu bapak bisa silakan tunggu di ruang, kami akan melakukan yang terbaik dan lain sebagainya. Lalu kami dapat informasi lagi bahwa udah stabil. Oke. Okay. Dah. Tiba-tiba drop lagi. Gitu. Kami lihat suster lari keluar dari ruangan ICU, belum balik. Kami khawatir lagi. Nah, saat itu saya berkumpul sama teman, sama anak, sama adik-adik saya, sama istri, sama anak-anak. Kami berdoa, kami minta yang terbaik untuk kehidupannya. Apapun hasilnya, gitu ya. Kami tidak meminta kesembuhan dalam arti kata, kami minta dia sembuh, gitu ya. Kami tidak mau kalau dia sembuh dalam keadaan yang membaik, dengan keadaan yang tergantung dengan alat-alat rumah sakit. Kami nggak mau itu. Kami hanya minta kalau Tuhan mau sembuhkan. Tapi kalau Tuhan mau ambil, Tuhan ambil. Kami sudah rela. Kami ikhlas. Jadi kami juga bicara sama dokter, dok, kalau sampai sudah maksimal, tolong jangan dipaksa lagi kami, gitu ya, untuk. Tapi kami menghargai dari payah dokter yang sampai semaksimal. Akhirnya dokter bilang bahwa sudah tidak bisa karena kondisi ibu saya juga sebagai yang lanjut usia, termasuk lanjut usia, jadi memang kondisinya ternyata serangan jantung itu masif yang diderita ibu saya. Kondisi usia yang sudah lumayan lanjut itu yang tidak bisa membuat dia bertahan. Dia bertahan. Jadi ya udah, pada pukul 7 kurang 5 malam, atau sorry 8 kurang 5, 19.55 dia dinyatakan meninggal. Sejak itu terus kami sedih. Kami melampiaskan kesedihan kami dengan keluarga dan anak-anak dan cucu dan sebagainya. Tapi setelah itu kami sadar bahwa inilah permintaan kami. Kami minta kalau memang Tuhan mau ambil silakan.
kami gak mau ibu kami menderita dan Tuhan memenuhi keinginan kami. Ibu kami pergi dengan keadaan yang sangat tenang, tidak menderita sakit yang berkepanjangan, lalu melihat kebaikan ibu kami. Anda bisa lihat dari karangan bunga yang di yang dikirimkan kepada kami, lalu tamu-tamu yang tidak berhenti hadir. Kami merasa sangat sedih, tetapi kami juga berbahagia bahwa ibu kami adalah orang baik. Ibu kami adalah orang yang di bahasa Ambonnya tuh ya, biasanya dibilang sombar, artinya mengayomi. Kami anak cucu cicit sangat kehilangan, tetapi kami juga merasa atau paling tidak sadar bahwa kami ditinggalkan value, nilai-nilai yang ditinggalkan oleh ibu kami itu tentang ikatan kekeluargaan ya, yang harus kami jaga. Dan juga dalam kesulitan hanya keluarga yang bisa membantu ya, jadi kami harus menjaga itu semuanya. Dan nilai-nilai seperti itu salah satunya yang ditinggalkan oleh ibu saya, sehingga kami kehilangan secara fisik ibu saya, tapi kami tidak kehilangan nilai-nilai yang ditinggalkan oleh ibu saya kecil. Ibu saya meninggal di usia 78 tahun. Beliau akan berulang tahun ke-79 bulan September 12. Tidak, justru tidak pernah ada riwayat penyakit yang membahayakan lah, paling ya sakit flu begitu. Jadi malah sebelum beliau vaksin 1, 2, 3 itu kalau dicek tensi darah segala macam normal banget. Untuk sampai dokternya bilang ini usia ibu nih ibu sehat sekali loh, ini gulanya juga, padahal kami ada keturunan gula gitu. Jadi kalau menurut saya ya, saya nggak tahu ya, kalau menurut saya sih ibu saya nggak pernah punya penyakit bawaan atau katakanlah riwayat kesehatan yang perlu dikhawatirkan. Jadi mungkin rencana dimakamkan hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 di TPU Benteng Pulo kurang lebih jam 11 siang. Ya. Kami sangat dekat. Saya sangat kehilangan sosok ibu saya karena saya apa-apa selalu istri saya udah paling tahu deh. Kalau beliau merasa bahwa beliau mau memberikan saya info yang kemungkinan saya akan menolak atau segala macam itu, beliau akan melakukannya lewat ibu saya. Karena kalau ibu saya yang ngomong, saya selalu akan mengiyakan gitu. Saya selalu akan istilahnya meleleh gitu ya kalau ibu saya yang ngomong gitu. Kalau sama istri saya mungkin kita harus argumen dulu, harus. Tapi kalau sama ibu saya, begitu ibu saya ngomong, itulah ibu untuk saya. Sosok ibu saya tuh untuk saya tuh seperti itu. Jadi kedekatan kami, beliau juga kalau ada apa-apa, meskipun beliau jauh lebih tua dari saya, beliau dengar kalau saya bilang, "Mama, ini harus begini, ini jangan begini, Ma," dan segala macam. Beliau sangat mendengarkan, gak pernah pemikiran bahwa, "Ah, kan saya ibu kamu," gitu. Enggak gitu. Beliau tuh mendengar masukan-masukan dari kami. Malah beliau tuh sampai pada posisi, nah ini nilai-nilai ini juga ya, bahwa beliau tuh merasa bahwa kita nih di posisi tertentu, umur tertentu, kita udah harus dengerin anak kita. Kalau memang waktu kita masih umur berapa tuh anak-anak masih dengerin kita, tapi sekarang tuh kita masih dengerin anak-anak gitu. Dan itu adalah cycle yang harus kita jalani sebagai manusia. Beliau selalu mengajarkan itu. Jadi kamu nanti kalau udah tua juga kamu harus dengerin anak-anak kamu. Sekarang memang kamu yang anak-anak dengar saya ya, tapi nanti pada saat tertentu kamu harus dengar anak-anak kamu gitu. Kamu akan tergantung sama anak-anak kamu. Ini salah satunya nilai-nilai seperti yang dengarkan ibu saya. Nah, pada saat kami terakhir foto-foto tuh di ICU, beliau dada-dada gitu, ternyata beliau mau mengucapkan perpisahan ya kepada kami, bahwa beliau akan meninggalkan kami. Di sana ada Mika juga. Ada Mika. Mika juga yang sangat kehilangan, karena Mika itu paling dekat sama, karena tinggal sama-sama ya. Kalau Mika tinggalnya sama-sama sama ibu saya, sehingga Mika yang tahu kesehariannya ibu saya. Mika tuh yang selalu, "Uma, ada uang nggak? Kalau nggak ada, ya, nih pegang." Gitu. Atau nggak, Mika selalu yang kalau Mika lagi ada masalah sama bapaknya, selalu umanya yang belain, selalu ngomong sama saya, "Mika kesian tuh, ini begini, kesian dia udah capek kerja, capek sekolah, gitu, dia nggak bisa menerima," gitu-gitulah pokoknya. Jadi dekat sekali Mika sama neneknya.
Terima kasih Om. Terima kasih banyak. Ada lagi.